juga gue rangkep. Udah tolong menunjukin sidang supaya diam dulu, kita lagi sidang ya. Kalau mau ngobrol silakan di luar. Baik, saya periksa identitasnya. Nama Bapak Liga Akbar Cahyana. Itu nama saya. Hah? Nama saya Liga Akbar Cahyana. Iya, yang saya sebutkan itu nama saudara. Iya. Betul enggak? Iya. Saya bukan menyebutkan nama orang lain, Pak. Iya. Ya. Benar ya? Iya, benar. Iya. Saudara lahirnya di Bandung 29 Maret 95. Iya, betul. Oke. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya BTN Cempaka Arum. Blok D 612. Betul. RT 001 RW 006. Wanasaba Kidul. Ya, betul. Kecamatan Talun. Agamanya apa, Pak? Islam. Islam ya. Pekerjaannya karyawan swasta. Ya, betul. Baik. Ini saksi untuk semuanya ya, Pak ya? Ya, semua. Bapak kenal dengan saksi, kenal dengan para pemohon itu? Tidak, Pak. Enggak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Pekerjaan enggak ada ya? Iya. Kita ambil sumpah terlebih dahulu, Pak. Silakan berdiri dua langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk, Pak. Baik. Silakan dari kuasa pemohon. Duduk, Pak. Baik. Saudara saksi sehat ya? Sehat, Pak. Saudara saksi kenal nggak sama terpidana ini semua? Tidak ada yang kenal, Pak. Tidak ada yang kenal? Tidak ada. Hubungan saudara saksi dengan saudara korban ya? Ya, betul. Bagaimana hubungan saudara saksi dengan korban? Sedekat seperti keluarga, Pak. Eki maksudnya, yang ya. Saya maksud Eki atau Vina? Eki. Eki. Nah, bagaimana hubungan saudara dengan Eki itu bagaimana gitu? Sedekat bagaimana? Seperti adik kakak, Pak. Oh, berarti udah lama kenal? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan? Ya. Apa yang saudara saksi tahu dalam perkara Eki ini? Maksudnya gimana, Pak? Saudara kan tahu, saudara Eki ini kemudian meninggal. Kemudian meninggalnya ini belakangan disebut sebagai korban pembunuhan, ya kan? Iya. Tahu dari mana saudara Liga ini bahwa Eki ini korban pembunuhan? Awalnya saya tahunya kecelakaan, Pak, bukan pembunuhan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan. Coba jelaskan. Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Termasuk saudara? Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan, Pak. Kenapa jadi pembunuhan? Apa gara-gara karena kesurupan semua jadi berubah pembunuhan itu, Pak? Gitu. Siapa emang ada yang kesurupan, siapa ya? Ya saya dengar Linda itu, Pak. Saudara tahu? Tidak tahu orangnya. Tidak kenal. Nah, itu, juga. Itu gosip lah ya. Iya, Pak. Gosip ada yang kesurupan kemudian kecelakaan ini menjadi pembunuhan. Iya, betul. Iya kan? Nah, saudara tahu atau kapan saudara tahu bahwa Eki ini meninggal? Pas saya ada di Warpat jam 11 malam itu kabarnya sudah enggak ada, sudah kecelakaan. Tanggal 27. Iya, betul. Malam Minggu. Iya. Nah, jam 11 bagaimana saudara dapat kabarnya? Itu udah tersebar di media, di BBM. BBM dari teman saya juga, dari ketua organisasi pun dia mengabarkan bahwa meninggal. Meninggal, kecelakaan. Disebut kecelakaan. Ya. Terus apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke rumah sakit Cermai dulu, Pak. Sempat berhenti di situ menanyakan ada korban kecelakaan atau tidak. Tidak ada. Terus saya melanjutkan ke rumah sakit Gunung Jati, situ udah ramai keadaan.
Apa yang saudara lihat? Saya lihat di situ udah ramai banget, mobil polisi juga udah banyak banget di situ. Terus ketemu dokter, ditanyakan apakah ini benar saudara Muhammad Rizky. Saya katakan benar, Pak. Terus dari situ juga langsung ke ruang IGD melihat almarhum Vina. Yang saudara lihat itu jenazahnya pada waktu itu, malam itu? Lihat, Pak. Di pandangan saudara, ya, kan saudara lihat, menurut saudara itu pembunuhan atau kecelakaan? Ini yang saudara lihat lah gitu. Kan menurut BBM itu kecelakaan. Ya. Kemudian saudara datang dan lihat. Ya. Ya kan? Menurut saudara bagaimana? Kecelakaan ya, Pak. Dari mana saudara tahu itu kecelakaan? Ya karena ada di jalan, Pak. Ada di jalan? Ada di jalan, helmnya juga kan hancur itu. Yang saya tahu itu kecelakaan. Tapi saya tidak bisa memutuskan ini pembunuhan apa kecelakaan. Cuman kaget aja bahwa ini jadi ya. Pembunuhan. Iya, betul. Saudara tahu bahwa mereka dia pakai helm? Saudara lihat ada helmnya di situ? Iya, lihat ada helmnya, Pak. Helm itu milik siapa? Saudara tahu nggak? Tahu, itu punyanya Franciscus. Sebelum kejadian kan Franciscus juga sudah bilang sama saya, katanya mau ngambil helmnya. Itu saya tahu dari situ, kalau itu helmnya Franciscus. Helm itu bentuknya full face ya, jadi ketutup ya. Semua, bukan yang half, bukan yang setengah gitu. Iya, full face. Full face ya. Full face. Coba liatin helmnya, betul nggak ini? Saudara saksi, apakah helm yang ini yang Anda lihat? Ya betul, itu yang saya lihat. Di mana? Di depan ruang jenazah ini, Pak. Di depan ruang jenazah? Ya, saya lihat ini dalamnya juga udah ada darahnya banyak. Di dalamnya ini darah, ya? Terkonfirmasi. Yang mulia. Warna yang saudara lihat sama enggak dengan warna? Sama, Pak. Saya apal betul helmnya dia pakai ini. Sepengetahuan saudara itu helm milik siapa? Franciscus. Franciscus. Ya. Teman saudara apa temannya Eki? Temannya almarhum. Temannya almarhum. Teman saudara juga tidak? Sekedar kenal saja, Pak, tapi tidak. Emang ada tulisan Eki RDN di helmnya? Sebelumnya enggak ada, Pak. Tapi ini ada ya? Iya. Emang pada saat Anda lihat itu memang ada tulisan? Iya. Ada pertanyaan? Suka foto? Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Liga, saksi. Tadi saksi bilang bahwa itu kecelakaan, tapi saya baca, saya lihat di berkas saudara jadi saksi. Ya. Bagaimana ceritanya? Padahal di keterangan saudara di BAP itu menyaksikan bahwa itu bukan kecelakaan. Bagaimana coba? Ada kejar-kejaran segala macam. Dulu ceritanya saya itu di rumah, Pak, di rumah. Diinterogasi sama polisi, didatengin, saya jawab, saya emang gak tahu, Pak. Itu sekali, beberapa harinya lagi, datang lagi. Saya jawab juga sama, saya tidak sama almarhum malam itu. Terus, pas beberapa hari laginya ada tiga kali lah. Datang lagi sama, Pak. Nanya siapa? Gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya gak tahu, dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Gak ngerti saya, Pak. Datang ke Anda? Iya, datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong? Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu? Lagi sama almarhum nggak? Oh, saudara sama almarhum nggak malam itu gitu? Iya. Nah, lanjut? Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya, Pak. Pak Rudiana? Iya. Bagaimana teleponnya? Nelfon ada di mana? Saya jawab ada di rumah, terus dijemput saya tuh di rumah, Pak. Dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang katanya sorenya almarhum itu habis minta uang, kata bapaknya Iki, terus cuman bilang udah itu aja.
minta kesaksian saja, Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini, Pak. Iya. Menguatkan apa? Menguatkan rangkaian ini. Coba jelasin rangkaian apa, saya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Seadanya. Menguatkan pakaian aja biar kuat katanya. Pakaian maksudnya gimana? Oh, rangkaian. Iya, pakaian juga. Bisa diceritakan nggak? Pakaian, Pak. Pakaian. Pakaian. Baju. Iya, baju, helm. Bajunya, kenapa bajunya? Nggak ngerti, Pak. Saya juga tiba-tiba dimintain itu begitu saja. Oke. Tapi kemudian saudara mengikuti saran Pak Rudiana untuk jadi saksi. Awalnya ya saya bersedia karena cuma kesaksian pakaiannya saja, Pak. Nah, lanjut. Setelah itu sudah beberapa harinya didatengin, Pak, sama polisi lagi. Datengin ke rumah, ikut dulu yuk, katanya ngobrol bentar. Pak, kalau mau ngobrol di rumah aja, ngapain saya ke mobil? Nggak taunya saya ikut ke dalam mobil, di dalam udah ramai, Pak. Ada siapa aja? Ada yang kenal nggak? Ada dua sahabatnya almarhum, Satrio, sama Ferdi, dan ada dua polisinya juga di situ, sama yang nyetirnya, jadi tiga. Apa pembicaraan di situ? Tidak ada yang bicarakan sih, Pak, di situ. Jadi Pak lihat-lihat aja udah gitu pulang gitu? Dibawa, Pak, saya dibawa ke Polresta Cirebon. Lanjut? Dibawa ke Polresta Cirebon, saya di situ dibawa ke aula. Disuruh nunggu beberapa jam di situ, nggak tahu kenapa. Terus saya dibawa, Pak, dibawa, diperiksa, disuruh buat BAP di situ. Buat BAP? Buat BAP. Saya juga nggak tahu kenapa harus buat BAP. Apa isi BAP-nya? Ya begitu, Pak. Apa dikatakan, kamu tahu nggak kejadian ini? Ya. Siapa? Saya nggak tahu, Pak. Saya bilang nggak tahu, dia nggak percaya, tetap nuduh saya, katanya kamu ada di situ katanya. Terus saya bilang, demi Allah, Pak, saya nggak ada di situ. Yang bilang saya di situ siapa? Kata saya digituin, Pak. Ya. Maksud saya begini, saudara bikin BAP, kemudian saudara tanda tangani BAP itu, betul? Betul, Pak. Apa isinya? Isinya tentang itu, Pak, peristiwa yang pengejaran lemparan batu. Bahwa saudara mengetahui gitu. Iya, Pak. Katanya tadi bilang nggak mengetahui, bagaimana tuh? Oh, emang saya tidak mengetahui, tapi penyidik menekan saya, Pak, seolah-olah mengetahui. Diarahkan. Ya. Supaya mengikuti apa yang dimaui polisi gitu. Iya, betul, Pak. Yaitu saudara jadi mengetahui adanya pelemparan, kejar-kejaran begitu. Iya, betul. Sebetulnya saudara kan enggak tahu itu. Iya, saya tidak tahu, Pak. Nah, yang saya enggak kurang paham itu, saudara tidak tahu masalah itu, tapi saudara tanda tangan, ya kan? Ya. Nah, saudara pada waktu itu sudah dewasa, artinya saudara bertanggung jawab atas isi BAP ini. Ya, Pak. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, belakangan saya melihat dan mendengar bahwa saudara mencabut BAP itu, betul? Betul, Pak. Kenapa? Karena saya tahu itu salah, Pak. Gimana? Karena tahu itu salah, Pak. Itu salah? Itu salah. Dan selagi masih, Pak, selagi saya hidup, saya cabut, Pak, BAP itu. Saya nggak mau fitnah, Pak. Ya. Apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya nggak mau jadi semua tuduhan saya menjadi dosa jariah buat saya, Pak. Saudara tidak mau menjadi dosa. Fitnah saudara, ini kan fitnah namanya nih. Iya, betul, Pak. Fitnah saudara jadi beban. Iya, betul, Pak. Baik, dilanjutkan. Saudara saksi, saya hanya ingin mengonfirm supaya jelas bahwa mana yang Anda mau cabut pernyataan saudara di tahun 2016 lalu. Ya.
apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar. Saya membacakan BAP saudara ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Saka Tatal, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Suprianto, Rivaldi, alias Ucil. Jelaskan, saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal, Pak. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus, saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Ya, betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu saudara di Taman Kota dalam pertanyaan nomor 6 ya, nah, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian menggunakan knalpot ya Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan woi woi. Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor, lalu saya kabur ke gang 11 sekolah MAN Madrasah Airiyah Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai dengan bambu dan diperkosa isi Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi. Karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya kejar apa geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16 Aep menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aep, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aep dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar. Gak ada yang lain. Yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover. Tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saksi, saya ingin memastikan, ya. Karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aib dan Dede, sekali lagi,
apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar? Tidak benar, Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan? Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Tanda tangan karena terpaksa. Seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Oh, waktu itu nggak ada Pak Rudiana. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, saudara, Pak. Tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota, dengan Eki Taman Kota, pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu tidak benar? Tidak benar, Pak, enggak ada. Dan saudara ikut, sebenarnya ikut enggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut. Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di Warpat. Warpat. Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu ya. Iya, kan betul. Gitu kan? Iya, jadi, Pak. Saudara tidak ikut ke SMP 11. Tidak, Pak. Ya? Ya. Dengan ini saudara berarti mencabut keterangan itu. Mencabut semuanya, Pak. Ya? Ya. Mencabut keterangan itu. Mencabut. Yang menjadi keterangannya bahwa saudara tidak lewat di dalam di depan SMP 11 tanggal 27 Agustus 2016 malam. Ya. Malam Minggu ya, dari jam 19 gitu ya. Iya, betul. Jadi, Pak, tidak benar cerita barengan dengan Eki dan Vina lewat situ, tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Dengan itu dicabut. Cabut, Pak. Demikian majelis, untuk dicatatkan keterangan saksi dalam persidangan. Mohon dicatatkan fakta persidangan baru bahwa saksi secara resmi mencabut keterangan BAP tanggal 23 November 2016 yang dibuat di Polresta di Polda Jabar ya. Jadi mencabut BAP tanggal tersebut dan menggantinya dengan keterangan bahwa saksi tidak pernah hadir lewat di depan SMP 11 pada tanggal 27 Agustus 2016. Begitu saksi ya? Ya, betul, Pak. Terutama waktu kejadian, malam kejadian kasus Vina dan Eki. Begitu ya? Ya, begitu. Nah, ini sangat penting majelis. Karena kami melihat rangkaian peristiwa ini, selain tidak ada bukti scientific evidence, bahwa kami melihat rangkaian peristiwa ini hanya dibuktikan satu-satunya saksi fakta. Ini supaya kami tambahkan untuk menjadi catatan di persidangan ini. Saksi fakta inilah Liga Akbar yang sekarang mencabut, sedangkan saksi yang melihat langsung Dedek juga sudah mencabut, hanya tinggal Aib sendiri. Dan tidak ada bukti scientific evidence lain. Mohon dicatatkan keterangan kami, tambahan kami ini di dalam fakta persidangan. Saya pikir pertanyaan saya sudah cukup ya untuk disampaikan sebelum saya berikan ke teman saya. Sekali lagi saya mau tanya, berapa kali saudara dihubungi oleh Pak Rudiana? Satu kali, Pak. Saudara sudah kenal Pak Rudiana sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak? Apakah tidak. Saudara pernah diancam Pak Rudiana? Tidak, Pak. Tidak. Apakah tidak. Pernah diiming-iming mau dikasih sesuatu untuk menjadi saksi? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak. Sesudah memberikan kesaksian itu masih Pak Rudiana telepon saudara sampai hari ini? Tidak ada, Pak. Waktu berkembangnya kasus ini dan terbukanya kasus ini dan saudara mencabut BAP waktu belum resmi di bawah sumpah ini, ya kan sudah beredar nih video saudara Liga Akbar mencabut keterangannya. Ya. Pernah dihubungi oleh Pak Rudiana? Tidak ada, Pak, sama sekali. Oleh anggotanya? Tidak ada. Pernah ada yang mengancam? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Makasih, majelis. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat kejadian itu kan korban dibawa ke rumah sakit. Betul ya? Betul, Pak. Nah, Anda datang enggak waktu itu? Datang, Pak. Datang.
dibawa di mana rumah sakit itu? Apa IGD, UGD atau kamar mayat? Di kamar jenazah Pak, kalau almarhum. Kamar jenazah ya. Kamu saksi ya, saksi melihat, mendengar, mengalami. Apa yang kamu lihat di situ? Di situ udah ramai sekali Pak, udah ramai, sudah ramai orang. Enggak, kamu lihat itu ramai orang betul. Maksudnya kamu lihat apa yang kamu lihat itu di situ? Ada darah atau apa? Ada darah. Di mana? Di depan kamar jenazah itu udah ada helm, di situ juga udah banyak darah Pak. Badannya di mana yang berdarah? Di belakang, di bagian kepala sini. Belakang. Iya, terus saya lihat tangannya almarhum juga sebelah sini sudah patah. Kamu lihat ya? Lihat Pak. Ada luka tusuk tidak? Saya tidak terlalu memperhatikan itu Pak. Saya tidak memperhatikan? Tidak Pak. Kamu jadi darah dari kepala aja? Iya, dari kepala. Tangan? Dari tangan saya juga tidak lihat. Baju udah bolong gak? Gak tahu Pak. Ada robek atau baju yang bolong gak? Gak tahu, saya gak tahu. Gitu. Gak lihat? Lihat cuma tidak secara detail. Gak lihat, apa lihat tidak secara detail? Iya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Karena itu ada darah di kepala, ya. Di tangan. Ya. Ya, kamu lihat dalam tubuh yang lain itu ada gak luka tusuk? Bikin aja Pak. Skor dulu ya untuk pendengar pemandang azan ya, sidang skor. Skor cabut ya, silakan stop menyatakan tuntutan umum. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Saudara saksi, saksi itu tadi saya sampaikan melihat, mendengar, mengalami. Pada saat Anda melihat di kamar jenazah, ya kan pelan-pelan kamu melihat dengan baik-baik begitu. Tadi kamu katakan bahwa ada darah, ya. Bajunya bersih atau tidak? Baju di bagian kanan emang ada darah, cuma kalau lihat bolong atau tidaknya saya tidak tahu. Gak tahu? Iya Pak. Gak ada bekas tanah atau apa, bekas lempar apa, kotor gitu baju? Gak ada. Gak ada. Jadi kamu melihat hanya darah dari kepala, iya, sama itu. Tidak lihat ada bolong dari baju atau tusukan tidak? Gak ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Saudara saksi, saudara pernah memberikan keterangan dan hadir di persidangan pada saat itu? Iya Pak. Hadir? Saudara hadir langsung? Hadir Pak. Dan disumpah ketika mau memberikan keterangan? Disumpah Pak. Disumpah ya? Sumpah. Disumpah untuk memberikan keterangan? Iya betul.
Saudara, keterangan yang diberikan itu sama persis seperti yang saudara jelaskan tadi yang ada di BAP. Ya betul pak. Betul. Betul. Saya mau tambahkan majelis, tadi kami hanya mempertegas pencabutannya hanya BAP, tapi kami mau tambahkan bahwa saudara saksi bersedia enggak dalam dalam apa namanya memberikan kesaksian di bawah sumpah saat ini juga mencabut keterangan di persidangan yang dimasuk di dalam pertimbangan hakim. Bersedia? Bersedia, Pak. Karena keterangannya adalah sama seperti yang disampaikan di BAP, begitu ya? Ya betul. Karena kalau berita acara persidangan yang dijadikan pertimbangan hakim nanti nggak dicabut, ini nggak ada gunanya ke majelis gitu, ya. Bahwa ini sekali lagi untuk dicatatkan, yang saudara cabut adalah BAP di Polda Jabar tanggal 23 November 2016 dan keterangan saudara di bawah sumpah di persidangan Vina, kasus Vina dan Eki khususnya untuk kepada para terpidana pemohon PK. Demikian ya. Saudara nyatakan itu dicabut? Cabut, Pak. Dicabut ya di cabut. Persidangan ini ya. Oke, terima kasih. Cukup, ya? Terima kasih yang mulia. Oh, masih ada. Ini tadi yang dibicarakan cuma si Egi ya, Egi kan. Nah, waktu di rumah sakit itu saksi juga melihat Pina nggak? Melihat pak? Melihat. Pina masih belum meninggal. Belum meninggal pak? Belum meninggal. Belum meninggal. Di ruangan mana saksi melihat? Setahu saya di IGD pak. Di UGD? Iya IGD. Oh, kalau si apa Egi? Di kamar jenazah. Kamar jenazah. Terima kasih. Sebelum ini satu terakhir tinggalan, apakah saudara mengetahui Eki itu anggota geng motor? Ya, geng motor ya, geng motor apa? Organisasi pak, organisasi XTC. Ya. ETC ya, ya XTC. Oke, terima kasih ya, mulia, cukup. Cukup ya. Sekarang dari termohon, ada yang mau ditanyakan kepada saksi ini? Tidak hidup.